Anda menyaksikan News Update, saya Poppy Zedra. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil menyergap komplotan yang membawa 288 kg sabu dengan nilai total mencapai 864 miliar rupiah. Di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Batara, satu orang masih di dalam mobil. Pelaku membawa senjata api rakitan, sabu dikemas dalam kotak makanan yang masing-masing seberat ada 1 kg. Komplotan ini diduga terafiliasi dengan jaringan internasional. Yo, kita ke sana. 3:15. Jam 15 dan siap. Ya, ada ambulans juga. Ada ambulans. Sudah. Sudah ada. Langsung diangkat. Kembangkan dan ada itu pembicaraan dengan apa namanya di 1, 2. Ini hampir 300 kilogram. Jadi kalau di apa bisa dikatakan dirupiahkan, selama ini harga sabu itu per kilonya sekitar 2 per gram, ya per gram 3 juta. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 864 miliar. Ini suatu apa namanya nilai yang